وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر في الحمد لله بيده fatihul faria farrajna isa gulikatil abwab wa ya rajana isa qallal muayyin ya man biyadihi kun fayakun ya man anta anzatad wa anta biyadika turfa ya man qala ud'uni astajib lakum hanahnu rabbuna da'unaka fastajib lana. Alhamdulillahi hamdan hamda wa syukru lahu syukran syukra wa usallillahumma wa usalli ala nabiyina Muhammad. Keluar sekarang, keluar lewat tangan atau lewat mulut. Di janji toh, lewat tangan atau lewat mulut? Oh, lewat tangan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Sahabat rukyah yang saya hormati, sahabat muslimin dan sahabat rukyah yang kami hormati. Ini lagi sedang mengobati salah seorang pasien dengan cara memadukan air karena jin itu berasal dari api dan kita harus padamkan dengan air. Keluar muka semua lewat tangan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Malik Yawmiddin, Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Lepaskan tali-tali di sini, lepaskan semua tali pakai tangannya ini. Pokoknya lepaskan talimu. Kau diikat di situ kan? Atau ada tempatmu di rumahnya? Ada tempatmu di rumahnya kah? Nanti saya pergi ambil ke sebentar atau besok. Masih ada? Tidak ada, Ji? Oh iya. Jing ular, ular. Ular ya? Berapa kau berteman? Berapa kau berteman ya? Oke. Kasihan kamu. Kasihan kamu. Jangan kau lagi ganggu, Di. Ini anak muda aku nah, jangan diganggu, Di. Deteksilah diri kalian, apakah kalian diganggu yang tidak baik. Pertama, rumah-rumah kalian periksa, ada kebetulan video kami itu sangat bermanfaat. 8 tanda-tanda rumah, 8 tanda-tanda rumah dihuni makhluk gaib, baik itu dia datang sendiri ataupun dikirim. Maka tolong nonton itu videonya di channel saya, channel Arifuddin Dahamin. Arifuddin Dahamin. 8 tanda rumah dihuni, karena itu akan seperti ini keadaannya suatu saat satu rumah. Kalau sudah seperti ini hampir gila ya, hampir gila ya. Ini sahabat, satu rumah ini seperti ini keadaannya, satu rumah. Satu rumah. Nah, kita bersyukur karena dia mau berobat. Hampir putus asa. Dia seorang sarjana, sarjana teknik dari itu tangannya. Itu penuh dengan itu kayak ditotok oleh duduk mau di atas itu. Ya. Dorong-dorong keluar itu. Dia mau keluar. Dorong keluar. Ini anak muda. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini jin dalam bentuk kucing lagi. Jadi tadi itu ular, ini bentuk kucing. Ya. Berapa yang kucing? Berapa yang kucing? Berapa kok? Pakai jari-jarinya. Berapa kok berteman? 5. 5 Ji. Sedikit gitu. Mana lain kah?
Kalau yang ular tadi berapa? Yang ular berapa kok? Hah? Ular yang lebih banyak? Kucingnya? Beli maji. Nah. Maji keluar tau? Ayo balik. Ndak kusis saja kau itu ya. Keluar mau kau sendiri, Dik. Dik, nah, keluar sendiri. Jangan kau baring, he. Kau ada itu bunga-bunga rusak, bunganya tidak laku. Duduk, kor. Ini tahu tanda teknik. Mana aku ngetin, Roji. Jadi, Herul. Apa isinya, Subhan? Di baru, toh. Belum dibuka? Bismillah, bismillah. Tentang gue juga minum. Ya nawan dia isinya. Sudah buka kah? Kacanya juga. Haus. Bisa jadi kan itu. Nda simak jima ini. Ini memang di mana disimpang ini? Di bawah jendela. Jendela di belakang. Nah. Jadi sahabat rukyah yang kami hormati, ini salah satu bentuk jimat untuk menghancurkan kehidupan sasarannya. Ini saya juga tidak tahu baca, tapi yang jelas ini adalah mantra-mantra. Berapa kah? Wih, dua. Ini yang punya tantek. Hah? Yang punya tantek yang satu, yang rumahnya. Dua. Dikasih juga beginian. Oh, subhanallah. Buka-buka juga. Coba buka, bismillah. Kalau mau kita di jalan, saya tahu sih, pakai ini. Kakekku sama mamaku, Ustaz. Susah sembuh, tapi sembuh itu kalau ini tidak ada, Mi. Makanya harus dicain namanya buhul-buhul. Helelel. Sakit juga itu, Ustaz. Ini baru, ya. Ini baru. Terima kasih, teman. Kau sudah memberitahukan tempatmu. Di, Mai. Di. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya mau bakar ini. Supaya kau jangan lagi tinggal di sini, ya. Kau pulang saja ke tempatmu, kau bebas. Itu kau dibuat sesat oleh manusia dan kalian pasti neraka. Allah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada Allah, tapi kamu bersekutu dengan cara ini. Masa seperti ini jika kau datang? Nah. Allahu Akbar. Telusuri. Jadi ini kertas di dalam, baru dibungkus, baru disimpan di dalam. Nah ini dua berkenaan tadi kucingnya dan dua-duanya sakit selama ini. Ini namanya buhul-buhul. Ini termasuk tempat diikatnya itu jin supaya jangan pergi. Nah, hari ini kita dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, Allah telah menolong kita untuk melihat dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesembuhan kepada keluarga. Coba perhatikan, kasih dekat, ini tulisan-tulisan. Saya sendiri tidak tahu baca. Ini termasuk jimat atau mantra yang digunakan untuk memerintah sihir jin kiriman. Saya mau bakar di sini. Allahu Akbar. Kenapa tidak panas lagi? Tidak ada yang panas di situ.